Hello guys, welcome back to my channel. For those yang baru ke channel ku, hi, nama ku Tasha. For those yang dah lama ke channel ku, welcome back to you. So, as a title, hari ni aku nak buat baby haul. Semua barang-barang ni aku beli from Shopee. Tak semua, ada certain barang yang aku beli daripada kedai biasa and Baby Expo. Yang mana ada link aku akan letak, yang mana tak ada link tu aku tak letak lah. Aku dah tunggu saat ini dah lama, ok. Kalau boleh tengok, memang banyak nak mampus. Nampak macam sikit kan? Nampak macam sikit ke? Like satu box ni penuh. Ni penuh, 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 semua penuh. Haa macam tu. Tapi, ada apa kat sini? Yang dua box besar ni, aku dah tunggu sebelum aku bangun untuk dipasangkan. Ya, aku tak akan pasangkan sebab aku tak larat guys. Sekarang pun aku dah tak larat. Apatah lagi nak memasang-memasang, I sangat-sangat tak larat, okay. Kat sana pun ada lagi banyak parcel sebabnya, tapi yang tu untuk bahagian lain. Actually kalau nak tunggu betul-betul complete semua, aku tak rasa aku akan buat video. Sebab bila nak complete? Aku sakit hati lah dengan kambing ni. Aku nak buat video, faham tak? Macam mana aku nak buat video kalau dia duduk bunyi bising daripada tadi? Sakit pula hati aku. The first parcel for today. Aku beli dia punya grooming set, baby grooming set. Ni dia punya set dapat semua ni. Wow, banyak dah mampus. Aku tak pastilah ni okey ke tak okey. So kita buka. Ya. Memang aku akan buka semua sedetail-detailnya. Ni apa aku dapat sikat ni? Ni jenis bulu-bulu je. Bulu-bulu dia tak lembut sangat. Not recommended sangat kalau nak beli. Lepas tu dapat dia punya ni. Aku tak pasti benda apa sebab aku tak pernah ada anak guys. Allahu Akbar. Thermometer. This is important. Dia punya keping kuku. Dia punya hidung sedut hingui hidung. Lepas tu ni gunting ni untuk potong kuku juga. In case siapa tak berani guna keping kuku pun boleh guna gunting. Klip ni untuk apa ambil cerita hidung ke apa benda-benda yang susah kan. Sebab hidung baby kan kecil kan. Semua berkaitan dengan baby kecil. Semua boleh guna menata Allah ni. Yang ni untuk hidung juga. Semua barang-barang yang aku beli ni, aku beli time sale kat Shopee. So memang dapat harga memang murah gila nak mampu. I tell you. Satu set ni kuasa aku dapat dalam beberapa ringgit. Dari bawah pada RM10. Yang ni sebab aku nak guna voucher dia sepenuhnya. Jadi aku add on and on. This one aku beli jumper. This one pakai jumper lah. Jumper dark. It's so cute. Kain dia okey kalau aku nak buat pakai kat rumah. Yang ni aku ambil size 59. Paling kecil lah 59 ni. Okay. Baby boleh pakai. It's so cute. Aku dah jadi gila lah shopping dekat Shopee. Yelah, first mom kan. First mom ni dia macam dia macam tak kisah. Macam kat beli sikit kan, beli banyak dia beli banyak juga. Faham tak? Yang ni memang kotak bizu-bizu. Tapi dalam ni semua baju. Okay, bukan bizu-bizu. Baju memang ada banyak parcel yang aku buka. Sebab aku nak tekan order receive satu dekat Shopee. And aku tengok kualiti dia. Aku pun tak tahu aku akan buat unboxing ni bila. That's why aku kena buka macam tu. So yang ni aku beli. Semua ni aku beli daripada kedai yang sama. Okay, kedai yang sama. This is my favourite kedai. Sebab baju dia sumpah cantik nak mampus. Yang ni set of 3. Kalau aku tengok memang aku beli banyak gender natural punya colour ha. Sebab kalau dia ada adik nanti adik dia boleh pakai. Kalau adik dia lelaki lah. So first one is this. Aku ambil size 3 bulan. 0 sampai 3 bulan lah. The small lah, memang small. Kalau apa nak dia pakai lama pun boleh ambil yang 6 month punya. Sebab dia punya cutting kecil. Kain dia jenis macam ni, nampak? Cantik kan? Yang ni Dino. Is it Dino? Comel kan? Aduh, comel gila. This one set of 3 also. Yang ni aku beli set of 6. Aku dah ingat dah. Satu set ni apa kena dapat 6. Ha, aku beli satu set ni 6. Betul. Murah saja and kualiti dia memang aku tak nafikan, memang aku suka. Sebab kain dia sejuk and dia tak tebal lah untuk dia pakai siang-siang. Ini warna putih. Baru ni aku memang suka baby pakai romper jumper macam ni. Sebab nampak comel. This one cerok macam ni. Nampak kain dia. Lembut tau, lembut like sumpah.
Yang ni lembut tau. Ada lagi lembut pada ni. Kau sabar kejap. Kau sabar kejap. Yang ni set juga. Set of 5. This one set of 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Aku love gila brand ni. Aku memang approve sangat-sangat kalau hampa nak beli dekat kedai ni. Hampa kena baca tau. Kalau dia tulis macam ni. Dia tulis kat description kat Shopee tu lah. 100% cotton. Dia memang very very soft guys. Okay, this is the first corak. Star-star macam tu. Ini 3 bulan or so. Ni dia punya second design. So cute guys. Comel dah mampus ya. Tolonglah. So yang ni. Nampak comel kan. Kedai ni kain dia bagus nak mampus. Lepas tu harga dia murah je weh. Berbaloi. Berbaloi-baloi. Pasal sangat-sangat berbaloi. And then aku beli set topi juga. Sama design dengan Allah. Set topi sama design dengan baju eh. Sebab senang nak matching. Topi dia pun sama lembut macam baju dia tadi. Ya Allah ni 1, 2, 3, 4, 5. Topi dia boleh pakai sampai 6 bulan. 0 to 6 months. Aku beli dia punya sarung tangan juga set. Aku tak beli set sarung tangan sarung kaki tau. Sebab aku rasa anak pun nanti aku tak akan bubuh sangat sarung kaki. I don't know. 1, 2, 3, 4, 5. Last item aku beli daripada kedai ni, aku beli slip shoot. Yang ni pun sama 100% cotton. Kain sama macam tadi, lembut nak mampus. Ini pun aku beli size 3 months. 3 months for me boleh pakai sampai 6 bulan ni. Dia tak kecil tak besar. Tapi kalau anak hampa besar mungkin boleh pakai sekejap. Kalau anak hampa kecil boleh pakai sampai 6 bulan baju slip shoot dia. Okay, this is first design dari button. So senang lah kalau hampa nak tukar pampers dia kapan malam-malam kan. So kaki dia memang sekali dengan stocking. Sekali dengan stocking. So cute. Tengok design kat bawah tu. Sama gila. Slip shoot dia tak, kain dia tak tebal tau. Kain dia like kain sejuk and tak tebal sangat. Aku memang cari slip shoot yang jenis kain tak tebal. Sebab aku nak pantang dekat kampung. Kampung sangat panas. So memang menjumpai lah apa yang aku nak. Second design. Color dia pun color natural. Boleh pakai boy and girls. Tak payah nak pakai candy stocking ke apa benda ke. Sebab semua dah complete kan satu set macam ni. Ni last. So cute. Very cute guys. I cannot like seriously. Baju baby this cute. Habis dekat situ. Banyak guys aku beli daripada kedai ni. Sumpah aku suka dia nak mampus. So next box we have. Ada orang cakap kan macam baju baby jangan beli macam banyak-banyak ke macam tu situ. Aku ikut kepala otak aku. And hampa kena ikut tempat tu juga. Macam kalau hampa pantang dekat kampung panas, baju dia banyak kan beli yang jenis panas-panas lah. Kalau hampa pantang dekat tempat berekon, baju anak hampa mungkin lain lah macam tu. So dia ikut keperluan baby and keperluan dia kat mana. Dia kat mana baby tu. Faham lah. So yang ni aku beli from Yogo. Aku beli mitten booties dan juga topi. Yobo ni also my favourite brand. From Indonesia tak silap aku sebab kain dia mak suka ya. Kain dia lembut okay. Sumpah lembut. Aku suka corak-corak macam ni. So jangan tanya kalau ada banyak corak macam ni. Ni dia punya topi. Topi dia memang besar. Macam tadi kecil kan. Yang ni boleh pakai lama lah. Boleh pakai lagi lama. So cute. Aku memang suka beli topi sebab walaupun dia baby girl, aku memang suka dia pakai topi. Like comel. Faham tak? Comel nampak muka dia macam bulat macam tu kan. Comel. Barang-barang yang ni semua aku beli dekat Expo Baby. Expo Baby dengan this one aku beli dekat luar. Tapi aku akan review jugalah. Ada jual juga dekat Shopee kan. Jadi boleh letak link untuk aku beli. Sejujurnya, jangan beli dekat kedai luar. Expo Baby okey. Expo Baby murah. Like sumpah murah. Yang ni barut. Kalau baju-baju aku tak sarankan hampa beli dekat kedai luar. Sebab dekat Shopee aku dapat harga yang lagi murah daripada tu. This one untuk barut aku beli brand Purine. Ni aku beli kat Expo Baby RM5 je. Murah. Aku beli 5 je barut actually. Memang aku beli 5 je sebab baby aku rasa aku tak akan pakai dia barut sangat. Yang ni yang manual punya lah. So, very soft kain dia. Very soft. Like sumpah soft. Ni samalah design yang ni. Yang dua ni aku beli jenis
tape. Agent tape sahaja ni. Instant kan. Sekarang ni semua benda ada instant ni. Macam mana buka dah. Yang ni pun RM5. Boleh perak-perak macam ni. Ha, tak payah ikat-ikat tali. Kain dia pun soft. Untuk barut ni dia ada size. Dia ada size actually. Besar, ada yang kecil lagi. Ha, aku ambil size apa aku tak ingat. Tapi aku macam ambil je lah yang aku rasa macam okey. Faham tak? Aku suka kain dia. Aku sangat-sangat suka kain dia. Lepas tu last ni aku beli yang plain putih punya. Yang ni plain putih. Yang biasa. Oh, yang ni yang manual punya jugalah. Yang tradisional yang kena ikat apa semua. Sebab baby kita tak tahu dia punya sizing tu besar mana. Kalau yang jenis tape ni dia sampai sini je dia boleh. Tape ke apa ni? Velcro lah apa ni. Jenis perak-perak ni. Haa, senang. Jenis perak-perak ni dia boleh perak sampai sini je. Kalau badan dia lagi kecil daripada ni, dia tak boleh dah. Haa, dia tak boleh perak. Dia kena pesak ni juga. Faham tak? Tapi kalau tali ni boleh adjust. Haa, that's why aku beli tali 3. Lagi dua aku beli yang jenis macam ni. Mungkin dia dah besar boleh pakai yang ni lah. Aku memang recommend ni untuk apa beli brand this. Kalau ada link dekat Shopee aku akan letak. Okay. Next, napkin. Napkin ni memang aku tak beli. Napkin ni kakak aku bagi. Napkin ni tak pakai sangat actually. Sebab untuk bedung baby, aku beli bedung asing. And kakak aku pun cakap napkin memang tak pakai sangat. Tapi napkin ada banyak kegunaan dia. Macam nak lap-lap something, dia temur ke. Time dia baby lagi, maksudku time dia betul-betul newborn, dia muat lah kalau aku nak bedung dia pakai napkin. Tapi kalau dia dah besar sikit, dia dah montel tu kan, dah tak muat dah. Jadi macam yang ni alhamdulillah lah kakak aku bagi. So aku tak beli lah. Kalau hampa nak beli, aku letak link juga dekat description. By the way, ada nombor dekat tepi-tepi ni yang aku letak. Nombor tu adalah nombor link. Ha, so kalau hampa nak beli yang ni, apa tekanlah ikut nombor yang aku letak dekat skrin. Aku nak mudahkan kerja hampa sebab aku ada banyak lagi baju. Nanti hampa pening pula nak cari yang mana satu link dia kan. And then aku beli topi dengan mitten booties lagi. Yang ni from brand apa tahu. Brand ni memang lembut. Okay. Tapi harga dia a bit pricey. Tapi kalau aku nak beli boleh je. Dekat Shopee aku ada brand ni. Okay. Aku dah jumpa dah semua brand-brand yang aku beli ni. Memang kain dia tak dinafikan sangat soft. It is not colour green actually. Dia macam hijau yang nak ke koko-koko macam tu. Like cute. Ish, kambing ni kalau aku kelak aku nampak muka dia. Faham tak? Ni dia punya topi. So cute. Nampak, oh, soft gila. Pegang macam ni pun dia nampak dia punya soft. Ha ni brand dia. Trady Valley. Brand ni memang a bit pricey. Tapi kain dia memang apa tak akan menyesal lah. Kalau aku nak beli baju dia ke apa, memang recommended. Very soft. Next, this one aku beli from Gama. RM16.90. Brand Tolly Joy. This is my favourite brand also. Sebab kain dia masya Allah super super soft. Kalau hampa tak suka anak hampa pakai baju island, baju biji-biji tu, hampa boleh tukar kepada this type of kain. Sebab dia jenis island. Tapi dia small, very small. I kain dia sumpah soft nak mampus. Seluar dia, yang ni aku beli size 3 to 6 months. Dia ada size newborn, ada size S dengan size XS. Ha macam tu. Apa boleh tengok dekat link yang aku letak. Yang ni aku beli kat luar. Mahal sikit lah. Kalau beli kat Shopee dia murah sikit. Sumpah yang ni kain ni bagus. Bagus nak mampus kain dia. Brand Tolly Joy. Next, this one from anakku. I think anakku. Ini aku beli kat Gama also. RM21.90. Beli dekat Shopee boleh dapat harga RM10 je kalau sale. Sumpah, boleh dapat RM10 je guys. This one aku beli size 3 to 6 man also. Kalau apa tak suka anak apa pakai jaring-jaring macam ni, hampa boleh cari kain yang jenis macam ni. This one aku beli tangan panjang dengan seluar panjang untuk dia tidur lah. In case kalau panas, sebab kampung kan panas. Kampung aku. Rumah mak aku ni dia taklah panas sampai malam. Malam dia sejuk. Tapi ada hari malam dia panas. Petang ni memang panas lah. Panas sangat-sangat ya. Zin tu comel kan. Itu little one. Kain anakku ni aku tak berapa menggemari. Kalau basuh mungkin akan jadi lagi lembut. Tapi sebab aku pernah jumpa yang lagi lembut daripada ni. So aku rasa macam
cukup lah untuk dia ada satu dua je brand anak aku ni. Next, oh, this one also from Tolly Joy. Yang ni tak ada kat Shopee. Yang ni sumpah tak ada kat Shopee. Aku dah cari dah sebab aku nak beli lagi jadi Spike punya baju. Tapi tak ada. Yang ni aku beli dekat Gamor jugalah. Gamor Penang. This one harga dia RM16.90. Dia macam ni. Oh, aku memang suka sangat kain ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana tapi aku memang suka sangat-sangat-sangat. Ramak. Ni dia punya spender. So cute. This one size 3-6 months. Aku banyak ambil 3-6 months sebab baby cepat besar. Aku nak dia pakai lama sikit. Mungkin kalau dia pakai, weh baju ni potong lah. Oh my god, aku letak kat mana tau. Aku ni pindah-pindah baju ni merata tau. That's why kotor. Oh my god. Takpelah nanti kita basuh. Next from anakku also. Yang ni beli kat Gamor juga. Untuk yang ni aku ambil size 0-3 sebab 0-3 dia pun besar juga nampak. Besar. Saya comel kan. This one from Fifi, brand Fifi. And aku ambil size 0-3. Nampak comelnya. Fifi okey. Fifi kaya soft, like soft sumpah. Aku beli harga RM15.90 ya. Yeah. Ha, comel. Yang ni aku beli dekat mana? Aku rasa aku beli ni dekat Lotus kot. Nampak soft gila guys. Comel lah mampus. Selak pendek. Ni okey lah dia pakai siang-siang. Also from Fifi. Oh lah, yang ni aku beli dekat Lotus. Lotus punya baju pun bagus. Fifi. Brand Fifi. RM15.90 juga. Comel warna green. Kain ni lembut guys. Sumpah kain Fifi ni lembut. Kalau apa nak borong baju kat Fifi, okey. Haa, ni seluar dia. Allah, 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 Allah. Cumbila. Aduh. Next, also from Fifi. Ni jaring-jaring lah untuk dia pakai siang-siang. Yang aku ambil size 0-3 juga. 0-3 also boleh pakai lama juga sebenarnya. Kalau dia small. Sebab baju dia tak kecil sangat, tak besar sangat. Ni baju dia. Ni seluar dia. Seluar dia tak eyelid. Seluar dia biasa je. Baju dia je yang eyelid. Macam ni. Cara macam tu. Last also from Fifi. Yang ni berapa ringgit tau? Mana harga dia? Aku tak ingat lah. Tapi belas-belas lah harga dia. Yang ni aku ambil 3-6 months. Okay. Ni besar sikit 3-6 months. Tapi taklah besar sangat. Mungkin first tu macam glambeh teruk. Aku tak rasa aku akan pakai dia awal-awal sebab ada banyak lagi size yang dia boleh pakai. Faham tak? Ni seluar dia. Macam tu. Ni baju dia warna purple. Carap macam ni. Comel. Kain dia bagus. Okay, ni boleh beli. Next. Ooh. Yang ni sebab murah. Ada sale dekat Shopee time tu. Aku dapat RM8 ke? Lebih bawah pada RM10 lah. Okay, dapat spender dia. Dengan dia punya baju. Kain dia tak lembut. I mean, kain ni biasa saja, tak lembut macam kain Fifi ataupun kain-kain yang lain. Ha, sebab harga dia pun murah. Aku tak pasti ni brand apa. Aku ambil size 3-6 months. Ha, macam tu. Dia tak kecil, tak besar. Tapi okey lah kalau nak pakai kat rumah kan. Lagi pun murah je. So, aku macam okey. Sumpah banyak lagi guys. Sumpah banyak lagi. Aku tak pasti yang bersanggup kan nak tengok video ni sepanjang-panjang video. Faham tak? Wah. Oh, kat kedai ni aku beli banyak. Banyak, sumpah banyak. Oh, this is my favorite shop also. Fancy baby. First aku beli beep. Ini satu. Comel kan? Bentuk dia comel. Jauh sangat ke kamera aku ni. Macam tu. Kain dia jenis macam ni. Aku suka kain yang jenis macam ni. Macam kain bedung, faham tak? Jadi untuk layak Leon ataupun baby ke suka temuk. Kalau apa nak menyusu ke apa boleh pakai kan dia big ni. Aku beli satu je dulu. Nanti aku akan tambah lagi obviously. Aku beli mitten booties. Mitten booties ni nampak macam banyak tapi sebenarnya tak banyak pun aku beli. Ni eyelid lah. Jenis eyelid ni. Kain dia okey. Kain dia memang okey. Fancy baby ni memang tak dinafikan dia punya kain tu cantik. Next. Aku beli baju. This one aku beli size 3-6 months. Kat kedai ni kau rasa semua aku beli 3-6. Baju tangan pendek tangan pendek dengan seluar panjang. Ni untuk tidur atau pakai siang. Ya Allah, kain dia sumpah best nak mampu.
mampus. Yang ni memang aku recommend 100%. Kalau apa nak shopping baju kat sini, apa tak payah fikir kualiti dia, sebab kualiti dia memang bagus. Haa, ni kakak aku recommend, kakak aku recommend. Lepas tu aku tengok review dekat YouTube pun ramai orang beli, so aku pun beli tanpa ragu-ragu lah. Dan bila aku dah beli, aku memang in love gila dengan dia punya kualiti guys. Sumpah lembut. And seluar dia, dia macam ni tau, seluar dia. So kalau dia pakai Pampers, lagi selesa. Dia tak ada line kat tengah, dia ada macam Pampers punya, whatever. Macam tu lah. Yang ni satu je aku ambil, size newborn 0-3. Sebab dia tak ada baju jalan-jalan. Aku tak beli baju jalan-jalan lagi. Untuk baju yang macam kembar, baju jalan-jalan dia, aku akan buat another haul. Aku tak beli lagi. Sebab baju dia dah banyak dah kan. Newborn-newborn ni pun nak banyak sangat. Tak ada rumah je. So ni aku ambil yang dress punya. So cute. Newborn 0-3 actually. Kain dia cantik. Design dia cantik. Semua cantik. Harga dia murah je guys. Kalau aku boleh tengok dekat screen ni, aku dah letak harga ni. Range harga dia baru RM20. Kalau aku beli time sale ataupun time live Shopee, aku boleh dapat dalam RM8, RM5 macam tu. Murah dah guys. Murah dah mampus. Sama design tadi, sebab aku suka dia punya design. That's why aku beli. Dia satu design dia, ada macam-macam jenis pattern. Macam baju kembang, baju tidur, baju tangan panjang, semua ada satu design. So macam tak boleh tahan nafsu guys. Jadi seluar panjang. Okay, seluar dia semua macam ni tau. Bagus. Kain dia bagus lah, tolonglah. Yang ni size 3-6 months. Okay, for Fancy Baby. Fancy Baby ni dia jenama dia sendiri guys. Kalau dia ada kedai, aku tak pasti dia ada kedai tak. Kalau dia ada kedai, aku macam nak pergi borong lah kat kedai dia. Sebab aku suka, faham tak? Next one, 3-6 also. Tangan pendek. Eh, cerminnya Zirau. Ni dia punya seluar. Seluar pendek ke ni? Seluar pendek ke seluar panjang eh? Ke seluar sedang? And then aku beli tuala. Tuala ni dalam RM11 ke RM10 macam tu. Alhamdulillah. Yang ni status dia rejected tau. Tapi aku beli je sebab orang cakap apa tuala ni lembut and bagus. Royal. Okay, small, senang lah buat travel, nak buat pergi hospital nanti senang, ha, macam tu. Aku tak tahu kat mana apa yang reject ni, aku tak pasti. Sebab aku tengok elok je. Mungkin ada stain-stain macam ni sikit, so dia status rejected. Mungkin. Next, oh aku beli stocking leggings. So cute. Stocking ni dapat 5 pieces. 5 pieces eh. First, second, third, fourth, fifth. Semua barang-barang aku beli memang corak, colour semua lebih kurang je. Dia tu senang lah nanti nak mix and match. Faham lah. Yang ni 0-6 kot boleh pakai. Aku tak pastilah anak aku buat ke dah. Nanti aku bagilah review dekat Instagram. Anak aku tak kena buat lagi guys. Macam mana aku nak bagi review. Tapi kain ni bagus. Ha, kain ni bagus. Kat kedai ni juga aku beli legging. Dapat free gift. Aku tak beli pensel guys. Ni dapat free pensel. Boleh lah. Nanti aku tuan aku menulis, okay. Dapat stiker juga. Comel. Ni legging. Aku try dulu satu. Aku sekarang sejenis try-try. Ni kenapa ni? Kenapa ni? Ya Allah. Kalau tak okay, memang aku tak akan repeat order. So small. Ya Allah kotaknya. Tak payahlah beli kat seller ni. Tengoklah dia bagi kat aku macam mana kotak. Aku tak suka. Walaupun benda boleh basuh, tapi tengoklah kualiti dia. Tu tengok. Nampak tak? Nampak tak dia macam ada hitam-hitam, something macam tu. Legging dia comel, sesuai untuk saiz newborn. Sebab majoriti legging ni saiz 6 bulan ke atas. Yang ni aku jumpa saiz newborn, tapi tak okey, tak payah beli kat seller ni. Kalau nak beli stocking ni okey, tapi nak beli legging ni, tak tahu lah, aku tak recommend lah. Tak lah. Tak payahlah beli. Senang. Tak payah beli. Next parcel. Oh. Oh banyak aku beli. Oh. Okay. Aku beli Mitten and Booty set. Mitten and Booty set. Warna orange. Yang ni from iHub Baby. iHub Baby ni, dia buat sale Mitten Booty dia RM1 je guys. So kalau apa nak borong, boleh borong dekat iHub Baby. Sebab kain dia bagus. Ni warna orange. Boleh warna putih. Kain dia bagus, lembut, sejuk. That's why aku okay je ambil yang jenis macam ni, bukan eyelid. This one colour brown. Brown
Is it brown? Brown kosong. Ha, dia macam ni. Brown yang soft brown macam tu. Then aku beli baju. Baju ni pun aku dapat sale RM5 je. Murah. Selok pendek. Untuk I Heart Baby ni, dia 100% cotton also baju dia. Aku make 3 to 6 month. Tapi dia tak selembut Fancy Baby. Fancy Baby ni memang susah lah apa nak kalahkan dia punya quality. Sebab very soft. Tapi kalau aku cakap kalau jenis kain cotton macam ni, bila basuh nanti dia baru dia akan jadi lembut. So aku okay je lah. Quality dia pun kemas, elok, cantik. And puan tel, murah je aku dapat RM5. Yang ni aku dapat RM1. Tak ke murah tu? Alhamdulillah. Kalau nak shopping barang baby, shopping time sale and shopping sikit-sikit supaya tak rasa sangat duit tu keluar. Kalau pun shopping sekaligus banyak, payahlah macam tu. Kalau beli sikit-sikit, hari ada sale yang RM5, boleh beli RM5 barang baby. Kalau ada sale RM1, boleh beli macam tu. Sebab macam sale yang RM5, RM10 ni, dia satu hari boleh beli satu barang je kat Shopee. Tak boleh beli banyak-banyak. Kalau pun beli awal-awal, taklah kalut. Okay, next aku beli yang ni. Yang ni headband. Oh, comel. Macam ni lah guys. Kalau anak perempuan memang tak boleh kawal nafsu langsung. Ni dah habis kawal dah, dia tahu. Lembut. Okay, dia punya design ya. Ustaz, aku tengok. Tali dia ni, aku tak tahu lah apa boleh. Memanglah apa tak boleh pegang. Obviously tak boleh pegang. So, again, broken. Tapi tali dia lembut. So, aku tak was-was nak bubur kat kepala anak aku ya. Sebab lembut. Ya Allah, hantar rumah aku ni tak ada apa rumah dah sekarang ni. Tak je laki aku bangun, laki aku macam what happened to my house. Next item. Oh, ini also from I Heart Baby. Yang ni aku beli colour brown lagi. Sebab aku ada banyak baju colour brown. That's why aku boleh beli banyak set mitten booties colour brown. Ini from I Heart Baby. Yang ni aku beli RM3. Time ni aku beli tak ada sale. So RM3 lah. Baju ni aku dapat RM1 je kot. Baru pada RM10. Comel. Design dia. Ni seluar dia. Seluar dia macam ni tau. Dia tak ada untuk yang pampers punya. Tapi okey lah. Okey je. Kain dia kena basuh dulu lah. Dia tak soft sangat. Tapi okey. Okey. Faham tak? Dia 100% cotton. Sejuk. Ni 3 to 6 month old home. Majority aku ambil sampai size 6 bulan saja. So bila anak aku dah 6 bulan nanti aku akan shopping baju baru. Sebab aku tak ada beli size 6 bulan ke atas. Semuanya 0 to 3 newborn ataupun 3 to 6 month. Next item. Oh, yang ni aku beli from Little Cute Abby. Yang ni famous. Ni famous juga. Sama famous dengan Fancy Baby. Kain dia, yang ni memang favourite shop aku juga. Aku beli dua, mitten booties, mana putih. Majority aku akan beli colour yang sama je. Sebab senang nak mix and match. Ini lembut. Ni selembut kain Fancy Baby. Ni memang bagus. Brand ni memang bagus. Harga dia murah guys. Kalau aku beli dekat mall, dia memang mahal. Ni murah. Ni eyelid punya. Kalau dia panas boleh pakai yang jenis eyelid kan. Aku beli dua pasang. First 0 to 6 month. Tapi dekat Little Cute B ni semua sizing dia besar. Dia tak ada 0 to 3. Dia 0 to 6, 6 to 12. Tak silap aku. Kain dia lembut. Ni aku beli tangan panjang. Yang ni memang husband aku so repeat juga. Sebab lembut dah mampus. Aku pakai warna putih je sebab baby kan comel pakai warna putih. Ini warna orange. Aku suka design yang kosong-kosong, plain-plain lah. Sebab tu tak banyak design corak-corak kat aku. Macam ni kaki dia macam tu. Dia punya getah. Dia 0 to 6 kan. So dia besar sikit lah. Nampak? Nampak? Pegang macam ni pun tak. Kainnya lembut guys. Yang ni memang aku 100% recommend also. Kalau nak shopping, shopping je banyak-banyak. Sebab memang kain dia trusted lah. 0 to 6 kosong. Lembut. Lembut sangat. Kita pergi settle baju dulu. Baru kita akan pipat bedul. Next, aku beli from H&M. Ni semua time sale guys. Kalau tak sale, aku memang tak akan beli. Kalau sale, Allah kata itu. Kalau sale, memang okay aku nak beli brand-brand macam baby shop ke apa ke sebab murah. First, wangi. From H&M. Ini aku ambil size 0 to 4 months. 0 to 4 months. So cute. Tangan panjang, bawah dia romper.
And dia ada sekali set dengan seluar lah. Boleh pakai macam ni. Kalau nak pergi mall ke apa kan. Boleh sarung sekali dengan seluar. Kain dia memang tak dinafikan lah. Ha? Organic cotton. Kalau organic cotton ni memang sangat lembut dan sangat sejuk. Next. Cumi. Yeah. This one also set. Body shoot yang jenis tangan panjang. This one aku ambil size 2 ke 4 bulan juga. Majority H&M semua aku ambil 2 ke 4 bulan. H&M ni dia true to size tau. Kalau aku ambil size 0 to 1, dia betul-betul 0 to 1. Dia memang true to size. Macam tu. Aku tak malah ambil kecil sangat sebab nanti dia tak pakai lama sayang kan. Baju ni cantik. Comel nak mampus. Next, from H&M aku beli set of 5. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Jadi aku ambil size, what size is this? Oh, 4 hingga 6 bulan. Jadi aku ambil size besar sikit sebab dia dah ada romper banyak kan. Jadi aku ambil size besar sikit lah. 4 sampai 6 bulan. Ada 1, 2, ni saya 2 putih dapat. Ni semua kalau natural lah. Okay, yang ni, kali ni, yang kali ni. Next, ni last from this shop aku beli set. Dapat topi. Aku ambil size 2 ke 4 bulan. Cumi kan? Dia ada butang macam ni. Kalau aku nak beli romper ke jumper ke body shoot kan, aku better beli yang ada butang. Supaya senang nak tukar. Suka senang tukar. Senang nak pergi nak pakai baju. Ha, aku pun baru belajar that part. Tapi tak apalah dah aku dah beli dah romper yang jenis macam ni. Tapi okey je. Mana-mana pun okey. Aku memang suka dia pakai romper tau. Sebab senang nak tukar pamper. Siapa semua buat dia baby kan. Ni seluar dia macam tu. Cumi. Yang ni jumpsuit. Cumi kan? Ni. Nampak? Dia ada butang sampai bawah. Jadi senanglah kalau aku nak tukar pampers ni kapan. Cumi. Next. Oh, okay. Oh, yang ni mak aku buat kan? Yang ni my mom buat kan? My mom kait. Ha, dia kait kan untuk cucu dia. Topi memang besar lah. Nanti dia besar perlu dipakai. Dengan apa, sarung kaki. Cumi. Ni. Oh, ini pun from Shopee also. Yang ni baju jalan-jalan lah. Tapi baju jalan-jalan ni tak tahu bila boleh pakai sebab besar. Okay, dia punya topi. Cuma gila. Kain ni aku memang suka. Aku kan aku cakap aku memang suka kain yang dia macam ni sebab kain dia sejuk. Ni baju dia. Besar kan? Yang ni mungkin dia dalam 6 bulan baru boleh pakai ke baju ni sebab besar. Tak apalah nanti aku belikan dia baju kecil sikit. Supaya dia boleh pakai tapi hari. Cuma. Kain dia okey, lepas tu dia punya jahitan semua okey. Memang okey dengan harga dia. Ah, cute. Aku memang obses dengan kartun ni. Aku dengan husband aku, dua-dua orang obses dengan kartun ni. Sampai semua benda kami nak beli kena ada kartun ni. Faham tak? Tak faham aku dua-dua lelaki ni. Ni topi dia. Memang besar ni. Ni dia 6 bulan ke atas semua boleh pakai aku rasa. Topi dia. Husband aku pun muat tahu topi ni. Sebab besar. Okay, ni baju nampak memang besar. Jumper. Belakang dia ada poket macam ni. Kain macam kain waffle macam tu. Kain waffle ke ni? Dia ada butang so senang nak sarung. Nak pakai kain dia baju. Butang dia pun senang je nak buka tutup. Lebih lambat lagi dah dia boleh pakai ni besar ni. Tak tahu bila boleh pakai. Next, stocking. Yang ni husband aku beli. Masa tu kan macam jalan dekat Tesco. Lepas tu husband aku macam, oh cute ni lah. Dia nak beli lah macam tu. Aku macam suka hati hang lah. Anak hang macam tu. So dia beli yang ni. Jadi beli dekat Tesco. Satu set ni RM10. RM9.90. Dekat kaki dia ada macam ni. So kalau dia beli jalan pun dia still boleh pakai. And dia tak lincin lah. Sebab dia ada yang datang ni kan. Cuma kan? Kain ni lembut. Kalau kat Shopee mungkin harga dia tak sampai lah RM10. Yang ni kalau kelabu. Perlu buka ke kadang-kadang ni? Allah, what the barrel? Aduh, aku malah buka. Tapi aku nak buka, faham tak? Ha, ni kena kelabu. Sama juga kaki dia ada ni. Canggih. Wah, Alhamdulillah. Ada banyak lagi guys. Nampak? Ha, nampak macam sikit kan? Buka dalam ni ada macam-macam. Next is from Baby Shop. Baby Shop ni kalau beli kat kedai dia memang pricey. Bagi aku dia satu brand lah dengan H&M, Uniqlo semua. Saya nak jimat beli kat Shopee ya, sebab dia kan ada sale-sale yang boleh potong RM30, RM50 macam tu. Kalau beli kat kedai dia tak ada lah kan.
So dekat kedai ni aku ada beli beberapa pasang. First aku beli this romper. Comel gila. Yang ni aku beli size 3 to 6 months. Tapi very small. Macam size newborn. Like super small. Yang brand junior ni pun dia true to size tau. So dia memang buat kecil-kecil lah segalanya. Kalau apa nak besar ataupun nak pakai lama, boleh ambil size lagi besar pada ni. Okay, jangan ambil 3 to 6. 3 to 6 ni memang macam size 0 to 3. Kecil. Kain ni memang bagus macam tu. Kalau pakai kat rumah tak panas lah sebab dia macam ni kan. Macam tu. Dia ada ready-ready tu. Aku nak borong lagi singlet ni nanti. Kau sabar kejap. Next, this one. Yang ni aku ambil size 0 to 3. Sebab aku nak dia pakai time dia kecil. Bukan time dia besar. Ni jumper. Comel nak mampus. Ni also brand junior juga. The ribbon ni memang kain dia memang tak nafikan. Sangat lembut. Ni harga 30 lebih atau 40 lebih. Tapi time sale apa kan dapat belah-belah je. So beli time sale. Nampak tak comel gila. Cantik. Butang dia kat belah dalam tau. Nampak kat belah dalam. Bukan dekat belah luar. So tak nampak lah kalau kat belah luar ni aku macam tak ada butang. Tapi sebenarnya dia ada butang. Yang ni asa 0 to 3 months. Memang kecil. Like super kecil. 0 to 3 months. Tengok yang putih ni. 3 to 6 tau. Tapi 0 to 3 yang belakang ni lagi besar pada 3 to 6. Yang ni design ni memang kata kecil. So kalau apa nak beli, apa kena beli size besar tau. Risau kalau anak aku pula besar tu memang tak muat dah tu. Yang ni memang comel gila. Aku suka tau brand apa baby shop ni, junior ni dengan H&M. Sebab kali-kali dia kali-kali natural. And kain dia bagus. Kain dia bagus. Saya sumpah bagus. Macam tu. Cantik. Unisex. So boleh pakai bow and go. So last aku beli set ni. Aku tak tahu pun sebenarnya dia come with box. Macam ni. Yang ni bagus lah kalau aku nak bagi hadiah ke apa kan. Dia dapat set macam ni. Aku patut buka ke? Buka je lah ya. Tapi kotak dia hancur lah kalau nak bagi hadiah pun macam hancur-hancur dah. Satu, dua, tiga. Ini aku tak buka, aku tak tengok lagi material dia macam mana. Okay. Handkerchief dua. So small. Lepas tu dapat bib. Bib. Allah. Lembut. Kain dia memang lembut lah. Comel gila. comelnya. Melekat-lekat lah dengan dia punya salur tip ni. Ni topi ya. Comel gila. Aku akan cakap 2000 kali comel gila. So memang comel. Faham tak? Ni atas dia. Macam tu. Okay. ni baju dia. Ni aku ambil size. Tak silap aku ambil 3 to 6. Aku tak pastilah sebab tak ada size kat sini. 3 to 6 or 0 to 3 macam tu. Kain dia lembut guys. Cantik. Ya Allah. Cuba dengan anak aku nanti. Yang ni baju sekali set dengan seluar macam ni. Yang ni memang baloi lah kalau apa nak beli. Nak bagi hadiah kat kawan pun boleh. Kain dia bagus. Seluar, baju, romper. Lepas tu set topi. Mitten butis. Alhamdulillah. Yang ni towel dia. Handkerchief. Satu set macam ni. Comel. Cuma aku tak suka sebab dia bersalur tip dan merosak kebajuan aku. Dah habis dah pun 4 baju guys. Finally. Setakat ni lah. Nanti akan ada tambahan lagi. Percayalah. So next item. Aku beli laundry bag. Untuk anak aku nanti. Senanglah nak asingkan baju kotor dia kan. Besar tak laundry bag ni? Besar. Okay, nice. Comel. Murah je, RM5 je kot. Murah. So bolehlah pun baju-baju ni semua dalam ni macam tu. And ya, gitu. Penat nak mampus. Lighting pun dah macam gelap lah sekarang ni. Okay, kita akan sambung. Kita dah tak banyak dah. Sekarang kita akan masuk bahagian bedung-bedung dia. Bedung-bedung dan kain-kain yang berkaitan lah. Yang ni aku beli handkerchief. Ada set 5 tak silap aku. 5. Murah je ini. Murah je. Okay. Cantik lepas tu. Cantik lepas tu. Cakap betul-betul ya guys. Penat je buat haul. So first. Design. Second. Ini ketiga punya design. Keempat. Ni kelima. Memang aku beli yang jenis plain-plain je.
Sebab comel kalau cucuk banyak sangat serabut. Tapi kalau tak cukup nanti aku akan tambah lagi lah. Sebab masa kan handkerchief ni pakai banyak tau untuk dia punya lap hingui. Betul lah boleh juga lap hingui, lap susu dia, lepas tu ayat liok dia ke, ataupun nak cuci-cuci apa-apa kan. So boleh pakai. Yang ni kain dia bagus, okey, tak tebal sangat, tak nipis. Ada lagi tebal pada ni. Yang ni aku ambil yang biasa-biasa je sebab aku rasa nak tebal-tebal nak gimana kan. Nipis cepat kering yang senang basuh. Next. Ini bedung bamboo sweater. Size 120 darab 120. Haa, sweater. Yang ni memang lembut. Yang ni aku beli kat Baby Expo. Memang mahal tau kalau beli kat Baby Expo untuk kain yang ni. Sebab ini bamboo. So dia menguh guys. So dia memang very very soft. Like sumpah soft nak mampus. Tapi dia pricey. Kenapa nak murah pun boleh cari dekat Shopee lah. Shopee memang dapat harga murah. Ini pun RM30 something. Dekat Expo Baby. Memang besar guys. 120 darab 120. Memang besar. Itu. Besar gila. Besar gila. Selain boleh bedung baby, aku boleh juga buat towel, boleh juga buat benda-benda lain. So basically aku akan guna bedung ni sampai dia besar lah. Kalau nak beli bedung, beli yang jenis besar terus. Boleh pakai lama bedung. Next aku beli instant sweater. Aku memang try semua jenis sweater sebab aku nak tahulah anak aku nanti senang yang mana. Bila dia senang yang tu aku akan tambah lagi lah. Tapi aku tak pastilah aku akan bedung dia lama. Sebab orang cakap bedung baby ni sekejap je. Tapi bergantung pada baby. Setiap baby kalau dia tidur kan dia suka bedung. Maksud aku macam even dia dah besar, bila tidur malam dia suka bedung kan macam tu. Ikutlah. Aku harap anak aku pakai lama sikit lah supaya tak membazir sangat aku beli. Faham tak? So ini aku boleh corak Dino, dapatkan dia punya topi. Kain dia bagus, kain dia sejuk, kain dia nipis. Kalau hampa jenis berpantang di kampung seperti aku, kampung pun jenis hangat-hangat tu, boleh beli jenis instant sweater kain macam ni. Okay, sebab dia nipis and dia tak panas. Basically dia macam ni. Ni dia punya ni kan. Masukkan dia kat dalam ni, masuk macam ni. Macam tu. Ni kena buka ni telinga dia ni baru boleh tempel. Macam tu. Sekali dengan topi, kalau nak pergi klinik ke ataupun nak keluar dari hospital, boleh juga pakai kain dia bengkong pula. Sweater macam ni sebab senang. Kalau hampir klinik kan, ha nak kena buka baju anak ha. Lepas tu kalau ha pakai pula sweater yang jenis macam ni, yang manual nak kena pak-pak, kena balut-balut sendiri, payah. Faham tak? Payah. So kita sebagai ibu-ibu yang bijak, kita kena cari solusi yang cepat. So next, ni memang murah gila. Aku beli dalam live. Aku rasa aku dapat dalam RM1.5 je kot. Memang murah. Ha, yang penting ibu-ibu kena bijak shopping. Dia also dapat sekali topi. Lembut kain dia. Aku memang beli kali-kali natural lah yang boleh pakai boy or girl. Sama juga dia punya konsep. Yang ni kain dia jenis macam ni. Ni tak tebal, tak nipis tapi dia jenis kain sejuk juga lah. Sesuai lah nak pantang dekat kampung yang hangat-hangat tu. Tak ada lah dia tersiksa sangat di dalam bedung ni. Faham tak? Aku pun tak rasa sama salah dengan bedung dia. Yang ni also instant sweater tapi yang jenis zip dia. Dari cara-cara dia ke belakang ni nampak. Simple je nak pakai dia. Simple. Kalau apa jenis mak-mak pemalas macam aku. Bukan pemalas. Mak-mak yang nak memudahkan urusan para suami. Aku tu nak mudahkan urusan diri sendiri gitu. Jadi boleh lah gini. Jadi jenis zip, okay, ni memang senang nak mampus. Ha, buka zip ni. Ha, masukkan nak hang dalam ni. Macam tu. Buat dia ni. Betul tak tutup ni zip? Tutup ni zip. Tutup. Macam tu. Betul nak asyik dah pada ni. Asyik dah. Macam tu. Semudah ABC guys. I hope anak aku okay pakai design ni. Aku memang harap sangat-sangat dia okay pakai ni sebab dia ni paling senang sekali setakat ni. Sebab zip je. Yang ni aku beli instant sweater lagi. Aku beli setiap pattern dua jenis. Dua pieces macam tu. Yang ni also. Yang ni kain dia keras sikit. Yang ni kain dia lagi lembut pada yang ni. Tapi okey je kalau basuh ni aku rasa okey. Comel gila lah yang ni. Atas dia memang ada macam ni tau. Tu zip tak kena muka baby. So dia bagus. Zip dia pun lembut. Zip senang. Ni aku dapat RM5 je kot. RM5-RM6 macam tu. Dia pun boleh RM10. Murah. Kalau aku beli time tak sale pun still murah menetang lah ni. Dalam RM9-RM10 macam tu. Ya, cantik kan? Senang. Next, dekat kedai sama juga aku beli sweater.
Yang ni kain jenis muslin. Ni, yang ni saiz apa aku tak pasti. Aku akan letak dekat skrin. Okay, saiz berapa. Oh, yang ni kain ni okay. Muslin ni dia tak selembut bambu lah. Kalau apa nak cari sweater yang jenis lembut, sangat-sangat lembut, kena cari sweater jenis bambu. Ni jenis bambu, sangat-sangat soft. Okay, harga dia akan a bit pricey sebab material dia bagus kan. Yang ni muslin, ni muslin saja. So dia still lembut, cuma dia tak selembut bambu macam tu. Ha, yang ni nipih, nampak ke ni nipih. Aku memang cari nipih-nipih je sebab panas, kat kampung panas. Jadi aku kesian kadang malam-malam aku boleh pakai bedung yang lain. Nampak corak dia cantik, kain dia cantik, saiz dia besar, boleh pakai lama. Nation. Apa ni? Aku beli towel untuk dia daripada brand Hoppu. Hoppu ke brand ni? Ke Hoppy? Oh, Hoppy. Hoppy ni pun brand ni bagus tau. Aku nak try dia punya white tissue dengan sabun basuh baju dia. Tapi nantilah aku beli. Sini dia punya towel. So cute. Towel dia pun boleh buat sebagai receiving blanket. Okay, dia ada pala kat sini. And aku suka sangat-sangat material towel yang macam ni. Sebab senang satu. And dia serap air. Design ni cumin nak mampus guys. Nampak bebe-bebe macam ni. Aku tak buka lagi ni. Saiz dia pun besar. Besar guys. Dia boleh pakai sampai dia besar ni. Baby okey lah kan. Ha nak ambil dia macam letak dia kepala dalam ni. So macam cintu-cintu. Cintu. Comel. And dia ada butang juga. Nampak dia ada butang. So kalau ha nak butang kan ha, sementara waktu ke ataupun ha nak buat dia receiving blanket, senang sebab dia ada butang. Also, towel. Towel aku spare 3. Itu pun kalau aku tak add on. Kalau aku add on lagi nanti akan jadi lagi lah. Sebab towel ni benda yang hang akan pakai sampai besar tau. Bukan baby je hang pakai. So tak rugi pun ambil dia towel. Aku pula memang sejenis suka tukar towel. Kesekat cadar je aku suka tukar. Towel pun aku suka tukar. So nanti anak aku kuang-kuang akan seminggu tukar towel. Seminggu tukar towel, seminggu tukar towel macam tu kan. Dia pun baby kan kadang terberak lah, terkencing lah, apa temuk lah apa kan. Dia kena ada extra. At least ada 2 extra macam tu. Ada 2 towel lah. Aku beli 3 lah termasuk yang tadi tu kan. Yang ni also dia ada kepala dia. Comel gila. Yang ni dia jenis berbulu-bulu-bulu-bulu. Nampak? Dia jenis bulu-bulu-bulu-bulu. Macam tu kan. Dia memang, kain ni memang very soft. Aku recommend juga yang ni. Tapi aku lagi prefer kalau towel dia kain macam ni. Bukan kain bulu-bulu. Sebab aku rasa kalau dia buri-buri dia, aku tak boleh melekat-lekat dekat badan. Tapi aku tak pastilah, aku tak try lagi. Ya, setakat aku baca review memang orang suka sangat-sangat and repeat order. Memang lembut sangat-sangat tahu dia memang sesuai untuk baby skin. Tapi tak apalah, kita try beberapa jenis supaya baru kita tahu yang mana kita suka. Ya, boleh buat receiving blanket juga. Kalau apa nak buat receiving blanket pulak pada hospital ke apa kan, boleh buat juga. Sebab dia lembut and cumil. Hei, cantik. So dekat apa seller ni, ni aku beli 3 jenis. 3 barang. Okay, aku beli sweater. Ini sweater tau. Brand Yobo. Kan aku cakap aku suka brand Yobo ni. Yang ni receiving blanket. So untuk brand Yobo ni dia agak pricey tau. Dia daripada Indonesia tak selalu. Tapi kain dia bagus. Ha, sebab tu aku tak kisah pun nak beli. Kalau hampa nak beli yang murah, ada. Ada je receiving blanket yang murah dalam RM10 macam tu ada. So ikutlah. Ha, tapi ni tebal tau. Yang ni memang aku nak buat keluar hospital. Tengoklah macam mana sebab dia tebal kan. Ha. So cantik guys. Design dia semua je cantik. Macam comel macam tu. Aku ambil design best sebab unisex kan, dia boleh pakai boy or girl. Kalau dia keluar boy, tiba-tiba pun boleh pakai. Setelah dia besar. And yang ni memang kain dia memang tebal and lembut. So beli bedung 6 pieces. Satu set ni dapat 3. Kalau mak tekan luar pada dia. Letih lah. Satu set ni dapat 3. This one size 110 darat 90 cm. Dia kecil sikit pada bedung tadi. Nampak? Kain dia jenis macam ni. Tak reti lah nak cerita ni kain apa. Tapi kain dia very soft. Kalau apa nak tengok perbezaan dia, boleh tengok. Ha, nampak jenis kain dia. Yang ni memang nampak macam kain bedung lah. Yang ni dia nampak macam kain, aku tak nak cakap kain pun.
Tapi kain ni sejuk. Lepas tu lepas tu besar. Ini memang aku puas hatilah. Harga dia tak pastilah aku dah pricey ke. Satu set ni dalam 40 lebih tak silap aku. Tapi aku tak kisah pun sebab kain dia bagus. Sebab tu aku beli. Corak dia sama je. Sebab aku suka corak-corak pelangi. Next banyak pelangi. Comel. Yang ni boleh bedung tai malam sebab dia tak terlalu nipis, tak terlalu tebal. And kain dia jenis kain sejuk tau. Kalau aku ni buat selimut pun sejuk elok ni. Nampak comel kan? Yang ni set yang kedua. Perlukah aku buka semua? Buka je lah kan? Aku boleh tengok sebab aku nak beli nanti. Nampak? Dia memanjang lah. Dia memanjang. Sebab dia 110 darat 90 kan? So dia memanjang. Okey je. Ini awesome. Ini lembut gila weh. Kenapa material dia lain dua ni? Aku tak faham. Kain yang ni dia macam kain baju tau. Kain baju baby yang lembut tu. Memang aku recommend sangat-sangat pernah beli. Cuma gila ni lah. Sebab aku tengok mesti dia suka. Sebab dia suka ni. Zirah ni. Kat baby comel dia cakap. Last yang ni aku beli design sama dengan receiving blanket. Comel. Kain ni lembut. Ya Allah. Alhamdulillah. Tak menyesal lah beli. Cantik. Cantik gila. Okay. Itu sajalah. Weh sumpah. Sepah kita dah mampus. Ni ada parcel baru sampai. Sebab saya kita nak buka drawer dengan ni. Sebenarnya aku akan pasang. So kita bolehlah tengok ni. Aku order. Allah sakit je. Oh topi. Murah je hari ni. Aku beli time sale. Time dah live. Sale live. Comelnya. Ayang. Korean punya topi. Itu ikat sini lah. Comel. This one aku boleh stocking. Sebab nak tambah koleksi stocking dia. Yang ni stocking jenis panjang. Yang tadi tu aku beli stocking jenis pendek. Material ni cantik. So ambil aku kat situ. Sebab tu aku tengok macam tu. So ni first design. Ni second. It's cute. Yang ni third. Warna biru. Yang ni warna biru tau. Biru lembut. Yang ni aku recommend apa beli. Sumpah material dia cantik. And bawah dia very small. Memang Alhamdulillah. Memang sesuai lah untuk kaki a newborn. Comelnya. Ya Allah. Ni aku nak repeat order lagi. Sebab aku suka dia punya kain very lembut. So sesuai untuk baby. Itu je. Sebenarnya ada lagi satu parcel. Parcel tu parcel headband. Tapi headband dia hilang. Aku tahu kat mana. Takpelah, jom kita unboxing yang dekat belakang ni dulu. Hampa tengoklah betapa banyaknya barang dia. Sebenarnya tak tahulah cakap banyak ke dah. Aku pun tak tahu. Aku rasa macam tak cukup. Tapi macam banyak. Nanti kita akan buat nesting with me. Bakal basuh semua ni, okay? Aku memang nak buat awal-awal sebab aku tak larat. Kalau buat lewat-lewat lagi, banyak benda lagi aku nak fikir. Tapi cepat. Tahulah parcel tu hilang. Aku dah sedih dah ni. Yang ni apayan baby warna putih. Aku beli time sale di this one. Memang murah lah kalau aku beli time sale. Macam mana nak pasang dia? Wahai suamiku. Nanti aku dah siap pasang semua ni aku tunjuk. Ni drawer dia. Drawer dia. Secure ya dia punya packaging. Yang ni aku beli warna putih. Nanti dah siap aku tunjuk, okey. Dah nak siap dah guys. Bagus eh drawer ni ada roda. Senang nak tolak pimen nak ubah ke. Comel. Ya Allah sayangku, kenapa? Ketak man. Okey, drawer dah siap. Dia small je tau. Dia small je. Ni dalam dia. Dalam dia. Kecil je. Kalau susun baju tu memang dia cantik. Sebab dia ketinggian dia cantik untuk baju yang small-small gitu. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Tepi dia macam ni. Dia roda guys. So senang lah tarik-tarik kan. And plastik. Dia tak cepat rosak lah. Itu weh. Puas hati. So ampayan dah siap. Memang tinggi.
Bagi atas dia macam ni untuk apa gantung mitten, buti, semua benda kecil-kecil. Yang ni bolehlah gantung baju-baju dia. Apa dia punya seluar ke apa. Yang ni bukan saja hampa boleh guna untuk barang baby. Barang-barang hampa pun hampa boleh. Barang-barang hampa yang kecil-kecil tu kan. Ha, bolehlah gantung dekat sini. Pasang dia pun senang je. Husband aku pasang. Tu je lah. Ni drawer. Small kan drawer ni? Ha ni. Bawa pada pokok aku. Memang kecil lah. Comel. Dengan yang ni. Berbaloi. Semua link ni aku letak kat description box. Kalau aku minat boleh beli. InsyaAllah semua yang aku beli ni yang best-best. I think that's all for today. I'm so happy. Sangat-sangat happy dengan barang-barang anak. Even anak tak keluar lagi. Tapi maknya dah bahagia sangat dah. So doa-doakan segala urusan aku dipermudahkan. Thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye. Lots of love. Bye.